Oh sayang, dia cemburu. Cemburu ya? Gara-gara gak dibeliin ya? Esa mau juga koper sama mama. Kok gak bobo tumben? Kok gak bobo deh? Udah bangun. Ini apa? Dia Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Welcome back to our channel Mita Armia. Yo, pada kangen ya dengan konten kita. Jadi sesibuk apapun saya di bisnis jawar, bisnis skincare baru, itu saya selalu sempatkan waktu untuk nge-vlog karena kita pingin kasih konten-konten yang bermanfaat dan juga pastinya seru buat subscriber tercinta. Makanya jangan bosan-bosan komen. Soalnya kalau nanti yang nontonnya tambah dikit, kita jadi mager. Makanya nontonnya sesering mungkin komen biar direkomendasikan, biar subscriber kita juga bertumbuh nih. Soalnya kan coba teman-teman lihat nih subscribernya sekarang ya mentok gitu kan. Nah, kita minta bantuannya ya, semoga terus meningkat. Oke, langsung aja video kali ini. Berhubung Nada kan nggak bisa keluar rumah itu 44 hari ya dari adat, jadi biar dia ceria dikit, nggak bosan cuma jaga anak gitu kan. Nah, jadi ini baru siap makan bakso, jadi tadi kepikiran, makanya wah, kalau saya beliin sesuatu buat Nada kayak asik nih. Jadi mengapresiasi Nadanya udah capek jagain anak, apalagi mana baru melahirkan, wah penderitaannya belum selesai. Nah, sebenarnya sih anugerah ya, tapi maksudnya seorang ibu pasti lelahnya luar biasa, walaupun ya bapaknya juga capek juga. Tapi yang namanya ibu, wah gak kebayang, pasti yang udah punya anak pasti tahu. Oke, sekarang kita langsung ke salah satu butik terdekat sekarang. Di seberang kayaknya kita langsung belanja, let's go. Oke guys, jadi berhubung Nada tuh paling suka casual yang bajunya yang santai-santai, jadi pilihannya yaudah, diga lagi kita. Oke guys, jadi kita sekarang udah di dalam. Panjang atau pendek? Ya panjang. Panjang ya. Ini warnanya ini cantik juga. Boleh ada dua. Kita cari yang lain dulu guys. Oke, biar dianya seneng gitu kan. Kita pilih beberapa. Garnis ya. Cantik juga. Ini ada warna lain. Ada warna. Oh, ini kan modelnya sama. Mendingan ini sini aja deh. Mendingan ini deh ganti ini kayaknya. Kayaknya dia lebih suka yang simple kayak gini. Nah ini aja kak, soalnya aku ada baju warna ini jadi biar couple. Soalnya saya nanti guys, rencana pas dia udah keluar, ini kayaknya udah baru berapa hari ya? 20 harian. Jadi nanti pas udah siap, udah bisa keluar, kita couple ya. Nah ini sebenarnya agak bingung sih, soalnya kan gak bawa dia, biasa kan dia milih sendiri. Dan kalau dia udah milih, itu lama banget. Dan sekarang kita pilihin buat dia guys. Di kantor kemana ada yang ulang tahun guys, jadi kita pilih satu Ira. Setelannya kak, kalau baju santai buat kado ulang tahun karyawan cewek, badannya agak-agak kurus ya kayak kurus deh. Nah itu dia dari situ. Hah? Iya cocok ya, jadi gini dia, ya. Boleh deh warna ini ya. Warna ini bagus, warna ini bagus ya. Kayaknya saya simpel lain paling itu aja, cuma kayak kalau kita simpel ya kayaknya itu aja dulu guys. Yang penting hari ini perhatiannya, itu yang paling penting. Jadi ya sekalian tuh tim kantor, gimana pun hari ini kita harus menghargai orang-orang yang udah support kita guys. Lama nggak ulang tahun kan hari ini ya? Enggak, tapi nggak ulang tahun pun sering bapak belinya. Nggak, pandemi cepat selesai, nanti kita belanjanya luar kota. Amin. Iya, kan nggak mungkin pagi beli taman ini ya. Iya. Takutnya malam-malam hilang, mas mana? Di terminal pak. Kalau ada sih pilihin nggak tadi ya? Nih yang punyanya kebetulan temen guys, dua orang. Oke, jadi kita udah selesai. Sekarang kita langsung samperin Nadanya dan juga Dik Bay. By the way, Aisyah udah tambah cabi, tambah gemesin dia. Waduh. Jadi selama ini kan dengerin orang-orang gitu kan, wah seneng banget punya anak. Tapi emang iya sih.
Jadi anak tuh penghilang lelah orang tua. Jadi kan kalau teman-teman tahu, saya ini kan lagi padat-padatnya karena mau launching perusahaan baru di bidang skincare. Jadi emang padat banget jadwalnya, Zoom meeting itu bisa sampai 5 kali. Karena emang kita targetnya skincare nomor 1 yang menyediakan fasilitas training terbaik seluruh Indonesia. Kan sekarang banyak skincare lah, tapi insya Allah kita nomor 1 yang memfasilitasi training terbaik untuk reseller dan agen kita. Jadi yang tadinya nggak pinter jualan, jadi pinter jualan. Yang tadinya nggak ngerti sama sekali tentang online, itu bisa sampai pinter, bahkan bisa cuan 5 jutaan ke atas sampai dengan puluhan juta. Mantap. Yuk kita langsung samperin Nada guys. Oke guys, jadi sambil kita jalan, kita telepon Nada dulu. Kita mau nanyain hari ini Nada ada nitip apa. Sepertinya dia biasa sih nggak nitip apa-apa, tapi kita telepon aja dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Sayang. Puan. Lagi apa? Nggak ada. Aisyahnya tidur nggak? Nggak. Lagi melek matanya? Iya. Sama siapa sayang di rumah? Sendiri. Neneknya nggak ngunjungin? Tadi udah pulang, Umi. Oh, ada pergi tadi ya? Iya, Umi. Sayang, ada nitip apa-apa nih jalan pulang nih? Baru siap kerja? Nggak ada. Yakin? Iya. Nggak ada apa-apa? Nggak tahu. Hah? Nggak ada. Yaudah, ini apaan jalan pulang sayang ya? Ya, ada menekan. Iya, tapi jangan lama-lama ya, Bang. Udah simpang Surabaya sih. Oh iya. Iya, assalamualaikum. Salam. Oke guys, jadi kita langsung aja pulang untuk kasih surprise kecil buat istri tercinta. Jadi buat bapak-bapak nih, kita harus menghargai pasangan kita. Minimal ya, dengan hal-hal kecil ini, perhatian kita ini yang mereka inginkan sebenarnya. Bukan gadunya, tapi perhatian gitu. Oke, let's go. Oke okay guys, kita langsung masuk aja. Assalamualaikum. Salam. Yeay. Ada apa nih? Gak ada apa-apa. Nemunya? Enggak. Ya, hadiah aja untuk sayang. Hadiah apa? Karena udah jaga Indonesia. Coba dulu. Kan gak bisa keluar rumah. Oh sayang, udah cemburu. Cemburu ya? Gara-gara gak dibeliin ya. Esa mau juga koper sama mama. Kok gak bobo tuh, Ben? Kau mau bobo deh? Udah bangun. Ini apa? Dia. Gak. Ya, tapi kapan? Lanjut sama Suci. Ini. Kok sampai gini, Nak? Kok banyak kali ee-nya sayang? Maksudnya dia nangis. Oh, mau kasih tahu ganti mama. Ganti dulu. Ganti dulu, ganti dulu. Rupanya Nada dapat hadiahnya dari dua orang. Dari suami dapat baju, dari Aisyah dapat ee. Mau gendong. Gimana Nada buka ini? Ya udah, sini. Nih, kamu tuh mau gendong gimana? Nanti kena. Gimana mau buka ini? Buka dalam itu aja. Mana ember ya? Yang di situ. Di situ terus. Ya beginilah ya, drama percintaan rumah tangga tiba-tiba. Sampai kesini tau, iya. Banyak kali ada ee-nya, Nek. Lagi dia pelat bawa ee. Dia santuin mukanya, gak ada. Kayak merasa gak masalah gitu, Nek. Muka ya. Nah, dia sekali dimainin air nih. Sampai banyak gini tadi dicek gak ada loh. Banyak nih. Ini mama mau ambil plastik untuk buang, ntar. Kasih surprise, mau dikasih surprise, niatnya kasih surprise. Nadanya malah dapat surprise juga dari Aisyah. Dia nggak pernah kayak gitu biasanya. Ini sampai merembes kemana-mana. Untung nggak lagi tidur di kasur. Berarti besok-besok emang harus perlahan ya, emang harus standby. Ini masih jadi mana? Oh. Ya Allah, nggak mau, pun nggak mau. Iya kan masih. Berhubung saya tangan ada kotor ya kan. Kalau saya sini Maya. Ini Maya. Kok sampai keluar-keluar sana gitu, Nek. Semangat ini tahan ya. Ya sekali dah main air. Nanti kalau umurnya udah sekitar 4 bulan mau beliin kolam plastik tuh yang muat orang gede juga biar bisa main sama dia di situ. Siap ya. Nah, sini. Udah ee-in mama, jangan ee-in aja, tau-tau di ee-in juga guys. Yeay, ee-in mama hari ini, Ci. Enak ee-in mama tadi ya? Enak, senyum dia. Habis kerja mama senyum.
Habis ganti mama senyum. Hah? Iya. Nah, jadi guys, salah satu yang paling penting, maka kalau teman-teman nonton vlog kita, pasti itu ada suara ngaji. Jadi itu 24 jam ruangan ini itu emang ada suara ngajinya, biar dia terbiasa dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Jadi jangan sibuk sama Coco Melon doang nih anak kecil. Nanti dah gede nanti keras hatinya, disuruh sama mamanya ya kan. Jangan keluar, loncat lewat jendela. Padahal dari kecil nggak diiniin, hatinya nggak lembutin. Nah, jadi emang penting banget. Ya sayang ya, pakai cana ya bentar ya, lagi diambil popok sama mama. Apa pakaiin? Apa pakaiin? Pakai selotip nih. Nah, biar nggak keluar lagi. Ya sayang ya. Apa sayang? Malu nengok sama onti sama angkel-angkelnya nampak. Tutok. Apa? Hah, anak ayah udah cabi sekarang. Apa ya? Cio menti. Dah. Cut dulu ya. Kita mau pakai dulu ya. A few moments later. Bentar ya sayang ya. Habis ini main lagi ya. Kok berontak? Udah gitu, ini rembes segini. Kok gak bagus gitu kan? Dia emang gini tau. Oh sayang ayah. Gak suka pakai pampers, mau malu pakai cana. Adik masih kecil ya. Pakai cana ya, habis itu baru ya gendong ya. Baru kita main ya. Mau kemana nih? Pakai cana dulu, habis ini baru jalan-jalan. Yang paling suka digendong guys. Abang ada semut tuh, di jalan ke bawah nih. Kok banyak semut ya? Tahu dia, Aisyah manis nih ya. Ore! Udah siap, berontok. Dah, gelasin diam dah. Anak ayah diam, kan langsung diam, nggak berkutik lagi. Anak ayah suka gendong, suka diajak ngomong, kayak udah ngerti, ah, udah ngerti mau kemana adik. Adik suka kali ngedengarnya, perhatiin, kayak seorang santri dengar ceramah ustaz. Ya, di kandungan kena sering diajak sama mama ya ke masjid ya, dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an ya. Terus malam-malam ayah ngajiin ya. Makanya kayak enggak asing suaranya ya. Nengok tuh dia tuh. Anteng gitu dia kalau udah digendong. Sayang, coba buka dulu bajunya. Suka enggak? Mama dapat baju baru, Aisyah enggak dapat karena masih kecil. Masih kecil kan ada baju kecil. Masih kecil baju kecil. Tuh, wow. Itu ada yang baju abang yang biru sama yang gitu. Iya ya. Iya, koper. Coba ambil baju. Karena abangnya udah harus bertiga. Oh iya, udah yang bertiga sama Aisyah. Suka kali kalau digendong sama ayah ya. Ya, ayah suka banyak ngomong. Kalau mama nggak banyak ngomong, peningan nih. Dia jadi kalau digendong sama mamanya, mamanya nggak bisa ajak ngomong. Aja. Jurus terakhir, sumpah. Ngomong sama Aisyah. Oh iya. Nanti kita nengok ya. Sayang, tuh coba baju abang yang biru putih itu coba. Ini ada hujan, ada angin apa bang? Ya ada, nyenangin istri berpahala. Alhamdulillah ya. Oh dari laundry ya, ah, itu tuh biru tuh. Yang biru. Ah coba ambil loh, coba ambil keluarin. Itu baju abu tuh. Tuh. Sama ini? Iya, coba ambil. Mirip nggak? Cocok masuk nggak? Masuk ya. Iya, yang biru tuh sama yang biru sayang tuh masuk enggak? Aisyah, nanti ayah beliin juga. Jadi sekarang ayah harus kerja lebih keras karena belinya harus untuk Aisyah juga, untuk mama juga. Oh. Ya. Guys, jadi ini anak-anak muda mulai sekarang ini jangan mager. Karena kalau kalian mager, kasihan nanti anak sama istri merana. Selama gak shopping. Udah lama gak shopping. Kemarin shoppingin Aisyah ya. Sekarang di shoppingin ayahnya. Shoppingin ayahnya. Tanda terima kasihnya mana? Ya, kamu nggak dikasih no, udah lah cimesh aja lah. Udah lama lagi. Gendong sama mama ya. Kenapa nangis? Ada dalam gitu di depan kamera biasa nangis. Enggak. Diawas. Sama bang anteng-antengnya ya. Kita lihat mana ada ya. Orang ini mamanya. Bikin enak aja. Mama udah tau ya mana yang nyaman mana enggak. Asal dia minta susu. Diawas ya Tuhan. Tahu kan? Laki-laki mana yang bisa buat wanita nyaman? Ayahnya tanpa dikasih susu aja ada. Baik Udi lah, ya kan? Emang tangan ayah ini bisa buat mama aja nyaman sampai ada kamu. Sama ayah dah,
sampai lupa dan tak susu, saking nyamannya. Jadi dia haus, dia lapar udah nggak ingat, saking nyamannya. Ya orang nggak ada sama ayahnya, susunya sama mamanya. Ini ya, susu nih bisa aja diminta, tapi ya itu seseorang tuh kalau udah nyaman, nah, ini buat cowok-cowok nih tips nih. Kalau sudah pinter buat suara nyaman, kadang harta tidak berlaku sih. Tapi yang penting juga, gitu ya. Soal rumah tangga tidak cukup dengan cinta. Kalau pacaran kan sejagung dua, oke. Kan ini nggak mungkin nih, pempesnya pakai kain. Merembes mana-mana nanti pakai. Ya pasti kita perlu ekonomi ya dan rumah tangga. Ini pesan sangat penting nih buat anak muda. Makanya sekarang ini kan lapangan kerja sulit, apalagi ya tahu ya koshit ini kan, gitu kan. Koshit makin kemana-mana. Apa yang ada depan mata hajar ya dulu. Bismillah. Justru kesuksesan itu ketika kita mencoba hal-hal baru dan kita nggak tahu rezeki kita dari mana. Makanya jangan takut mencoba. Apalagi masih muda, saatnya hari ini kita mencoba ini, mencoba itu. Karena kalau nanti sudah tua, kita sudah tidak punya daya upaya untuk mencoba hal-hal baru. Jadi buat anak muda, teruslah mencoba sampai kesuksesan di tangan kita. Oke, sampai jumpa di next vlog. See you.